song for you of haters. Hey, pembenciku, jangan benci aku, nanti kamu tersiksa. Hey, pembenciku, semakin kau benci aku, mencintai dirimu. Sama ini guys. Sholat, nonton konser. Gue juga sih. Nah, masalahku hari ini Allah meridhoi. Ada dispensasi ya. Apa kabar Cukara? Kan soalnya band-band gue lagi merajalela di Indonesia kan. Jadi sok-sokan aja kita. Kita band dari Ciganjur. Sorry. Maaf garing. Apa kabar teman-teman? Apa alasan kalian datang ke Melepas Penat? Apakah beban hidup kalian terasa berat? Hingga rasa ingin teriak? Siapa yang kalian tunggu? Gua tahu dari muka-muka kalian, pasti kalian pengen nonton Awkarin. Sayang. Senang sekali Kotak bisa bertemu dengan teman-teman yang punya apresiasi tinggi terhadap musik Indonesia. Terima kasih! Sebuah festival saat ini memang harus berbayar karena akhirnya bisa mensortir mana orang-orang yang punya apresiasi terhadap musik. Tidak mengenai nominal atau kuantiti beberapa banyak orang yang nonton, tapi entah kenapa kami sebagai musisi di atas panggung, kami merasa diapresiasi terhadap orang-orang yang memang ingin menonton sebuah acara konser musik. Jadi terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang hadir. Tadi kami membawa instrumen
berbau-bau kedaerahan waktu pas saat opening. Mungkin ada beberapa teman-teman, ini bahasa apa ya? Itu bahasa Gandrung yang berasal dari Banyuwangi. Salah satu mantra yang kami bawa untuk mengajak kalian untuk bersenang-senang, untuk melepas penat hari ini kalian sampai besok fresh lagi. Jadi kalau mau teriak, silahkan teriak. Kalau nggak tahu lagunya, pura-pura tahu aja. Ya, please. Oke? Okay? Sudah siap teman-teman? Melepas penat! Hantam! Salah! Salah lagu. Maaf ya, maafin ya. Sumpah ini bukan gila. Teman-teman, lagu Hantam itu lagu dua sebelum terakhir. Jadi, kita lagu lain boleh ya? Terus tadi mau sedikit klarifikasi nih. Tadi itu bukan lagu Gandrung. Musik Gandrung lagu, bahasanya bahasa Using. Lo pikir yang melepas penat mereka doang? Gue juga. Beban gue banyak di rumah. Oke, sudah ya, maafin ya. Mohon maaf, mak. Iya, ilang bahas umur. Hah? Kalau berantem nanti. Iya, enggak. Udah, profesional dong, profesional. Iya, mereka itu enggak mau nonton kita ludruk ya. Kita enggak selucu sama Andre Taulani juga teman-teman dari Jaya. Depresi. Jadi kita aja. Ayo, udah nyanyi. Sika! Kau bikin ku terpesona, hatiku berkata.
kelihatan dari sini beban hidup. Bagian mana kan? Hah? Bagian mana? Jangan dikasih tunjuk, nanti dia malu. Karena ini masih banyak line up yang ke belakang. Mungkin di lagu terakhir ntar siapa tuh yang paling ujung nanti udah pengen kau baju kan? Udah penatnya dihilang gue. Oke. Teman-teman, kami akan membawa memori kalian ke tahun 2010. Karena saya juga tahu. Jadi ekspresi kalian adalah penonton-penonton setianya Dahsyat dan Inbox. Lagu ini dirilis di tahun 2010. Cerita tentang sebuah hubungan yang toksik, mau disakitin, cemburunya luar biasa, mau dicuekin nggak dikasih kabar, kita tetap cinta aja. Ada yang kayak gitu? Tenang, bukan kalian, pasti orang yang ada di luar sini. Tapi saya yakin lagu ini adalah lagu yang pernah tumbuh dengan kalian di playlist kalian. Silahkan teman-teman, jika kalian ingin curhat, lakukan di lagu ini. Masih cinta. Waktu berdeti, tak mungkin bisa ku hentikan. Thank you.
Cewek-cewek sama cowok-cowok cuma dipisah. Gue pengen tahu seberapa semangat sih kalian. Oke, sekarang saya mau denger suara cowok-cowok dulu ya, sebentar ya. Suara cowok-cowok mana? Oke, untuk kasta tertinggi di muka bumi ini, jangan mau kalah. Teriakannya mana-mana cewek-cewek. Sudah.
Adam di sini bye-bye. Kaum Hawa, semuanya di sini pokoknya menguasai kapal sini. Kalian macam-macam, sikat aja. Oke. Selanjutnya. Boleh, duduk. Betulan cowok hari ini tidak fit, tapi dia akan, oh sudah fit ya, Alhamdulillah ya Allah. Oke. Okay. Wih, santai. Ya berkadung, cuma situ aja lah. Basah. Awas jatuh, hati-hati. Mas, ngapain di situ, Mas? Oh, ngamen, ya. Di sini bisa, Mas. Di sini, di ujung sini aja. Oh, ada wireless, tapi nggak usah. Berdiri situ, ya. Lanjut. Jangan ngeludruk, guys. Udah dipesenin tadi. Lagu ini juga dirilis sekitar tahun 2010 ya. Lali aku sumpah. Maaf. Lupa. Oh, salah aku, ya. Diralat lagi ya, yang tadi masih Intan 2008, yang tadi ini sekarang nih, ini 2010 beneran ya. 2010 usianya waktu itu masih ya SMP, SMA? SD, bohong, yang Intan bilang SD bohong. Semua rendang. Serius ada yang SD 2010? Astagfirullahaladzim. Kebetulan kota waktu itu gak bentuk SMP emang. Oke. Saat itu SD mungkin mendengar lagu ini kayak tidak mengerti makna lagunya ya. Cuman akhirnya bertumbuh mendengar lagu ini. Dari 2010 sampai sekarang masih banyak banget orang-orang yang ngetekin lagu ini dan merasa berterima kasih karena berkat lagu ini akhirnya dia bisa melepas seseorang yang pernah hadir dalam hidupnya. Saya juga nggak tahu nih teman-teman di sini merasakan hal yang sama atau enggak. Atau bahkan mungkin setelah dengar lagu ini langsung merecall kembali memorinya. Cara melupakan seseorang yang pernah hadir itu dengan cara pelan-pelan saja. Ku tahu kamu pasti rasa apa yang ku rasa. Di sosial media kalian, kalau kalian move on. Biasanya lagu ini kalian kan nge-shootnya ke kita. Bosen guys, kontennya itu-itu aja. Jadi kita rubah muka kalian sambil nyanyi, oke? Okay? Reka muka kalian, bilang cantik kok cantik. Kalau nggak pede pakai masker nggak masalah, oke? Okay? Sekarang shoot muka kalian. Saya akan nyanyiin lagu ini untuk kalian dan kita akan bernyanyi bersama. Sudah siap? Tag ke melepas penat dan juga tag ke kotak Ben Underscore. Siap ya teman-teman ya. Jangan muka kita beneran bosen. Oke, sudah siap? Lepaskanlah ikatanmu dengan aku. Biar kamu senang bila pelan-pelan saja. Terima kasih di tempat postingan.
Perkenalkan, saya Tantri di vokal. Saya Cua pada hatimu. Saya Sela pada gitar. Kami dibantu oleh dua orang yang luar biasa. Ada Abau sebagai additional gitar kami dan juga ada Gilang sebagai additional drummer kami. 18 tahun kami berkarya dan kami adalah Kota!